saya di sini dari awal. Ya, terus gimana? Lu kata sama gua cari ya. Momen seorang pemuda memalak outlet ayam cepat saji di Jalan Raya Karangan Gang Nangka Jatiraden jatuh sempurna pada Minggu 8 September 2024 viral di media sosial. Rekamannya ramai beredar di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @fakta.indo. Pria yang mengenakan baju merah tersebut terekam CCTV memaksa meminta 2 potong ayam. Namun saat penjual ayam tersebut tak memberikannya, pria tersebut malah marah-marah. Saking kesalnya karena tak diberi ayam, pria tersebut sampai menendang gerobak etalase. Saat dilerai oleh pengunjung lain, pria itu malah balik marah ke pengunjung tersebut. Videonya kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Minta ayam gua boleh? Bisa. Soalnya bukan punya saya. Ini siapa? Punya orang. Ya udah, punya orang, ntar bilang sama orangnya. Ya nanti abang aja yang bilang. Ya enggak, gua sekarang. Maksudnya gua pengen tahu aja, lu kan usaha di sini. Kan gua minta agak minta yang aneh-aneh. Iya, tapi gak boleh. Kalau gua minta, terserah gua gimana? Ya terserah, waktu itu udah. Saya di sini kerja awal. Iya, terus gimana? Lu kata sama gua, cari ke, iya. Gua di sini kerja, cepat-cepat ya, Pak. Hah? Lu masih perempuan itu, ha? Aku gua kasih kerja. Gua di sini ya. Bang, lu lihat ini. Lu macam-macam di sini. Lu main rekam gua. Ini ada CCTV nih, gua tahu. Ya. Ini CCTV sampai nyampe ke tempat lu. Lu lihat ini. Dari. Tahu lu mah, apa? Apa sih lu? Lu ngapain lu ngomong aja gua bakal di dalam. Enggak usah dari. Gua pengen tahu doang, dia pengen tahu dia mana-mana. Gua. Dia kenal gua aja, dia aku beli gitu aja. Entar. Gue pengen tahu aja, lu dari kemarin gue liatin lu agak-agak jelas lu.